Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya, bekas suami Nadia, Na Mengorat Fatin. Hampir 5 tahun menjanda, pelakon Fatin dilihat semakin cantik walaupun bergelar ibu kepada 2 orang cahaya mata. Sebelum ini, hangat diberitakan mengenai kontroversi terpelit pelakon itu yang didakwa bercinta dengan suami orang, namun isu itu sudah senyap pula. Baru-baru ini, Fatin ada muat naik gambarnya sedang melakukan kerja di hadapan sebuah komputer riba beserta caption One Day or Day One. Perkongsian Fatin itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang memuji kecantikan pelakon itu. Namun apa yang menjadi perhatian adalah satu komen daripada bekas suami pelakon Nadia, yaitu Musi. Apakah Musi ada hati dengan Fatin atau coba mengurat pelakon itu? Atau mungkin hanya sekadar pertanyaan saja? Masing-masing pun tengah slow. Apa salahnya mencoba? April tahun lalu, Nadia akhirnya sah bercerai talak satu dengan suaminya. Terdahulu, pergerakan rumah tangga pelakon itu hangat diperkatakan selepas Musi membuat kes-kes mendakwa istrinya berlaku curang dengan 2 lelaki. Sekian hari ini, sekian terima kasih.